guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di kota pembalap drag ya. Nah, ini kotanya tuh berbeda lagi, berbeda dari Drag Project. Dan di sini saya sudah mendapatkan motor pertama saya, yaitu motor apa ini guys? Pokoknya motor tua gitulah yang akan kita pakai balapan dan keliling kota lagi. Karena tempatnya baru saya nggak hafal, jadi kita bakalan coba menjelajahi ya sambil balapan gitu. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Di tengah kota besar metropolitan seperti ini masih aja pakai motor zaman penjajahan Belanda, dipaksain buat drag lagi, nambah-nambah polusi udara aja. Ya ampun, gak setua itu juga motor saya penjajahan Belanda. Lagian yang namanya polusi itu semua motor juga berpolusi, ngeluarin asap. Apa bedanya sama motor kalian? Woi, tentu beda lah motor kami ini. Motor kami ini motor modis, mengikuti perkembangan zaman. Dan emang dikhususkan untuk balapan drag. Gak kayak motor itu tuh, cocoknya cuman buat ngangkut ayam ke pasar. Ngangkut ayam? Weh, mentang-mentang motor saya tua kayak gitu diledek-ledekin. Weh, bikin emosi aja nih. Jangan mentang-mentang motor kalian lebih bagus dikit dari saya, kalian merasa sombong gini. Nah, gimana kalau kita balapan drag aja nih, membuktikan skill? Lah, malah nantangin. Mending ganti motor dulu sana. Nanti kalau dipakai buat drag bisa mendadak mati tuh mesinnya. Hei, memang bikin emosi nih dua bocah. Dah, jangan pikirin motor saya. Pikirin aja kalian gimana caranya mau melawan saya nih pas balapan drag. Woi, dengar-dengar kalian mau balapan drag ya? Wah, ikut juga dong. Ini motor wah udah ready juga nih. Wah, Darlung punya motor drag juga tuh, kok keren banget sih. Wih, dari secara penampilan memang sudah memenuhi kriteria drag ini. Wah, kenceng gak nih wak motor? Kalau dipikir-pikir dan dibanding-bandingkan dengan motor kamu, sepertinya wak dipastikan juara terus. Nanya kecepatan malah bawa-bawa motor saya segala. Jangan gitu, mentang-mentang motor saya tua. Yang namanya balapan drag itu membutuhkan skill, gak masalah motor mah. Ngomong-ngomongin skill, sehebat apapun skill pembalap, kalau pakai motor kamu itu dipastikan jungkir balik, Lung. Jungkir balik? Woi, bikin emosi aja. Ya udah, langsung aja kita balapan drag nih. Emosi saya. Waduh, mau disiapin tukang servis kah? Takutnya buyar tuh motor. Servis, tukang servis. Enak aja, ini motor saya masih sehat gini nih. Ayo, langsung aja balapan nih kita nih. Cari tempat dragnya. Oke, ini kita kemana nih? Harusnya ke kanan ya. Coba ke kanan aja lah nih. Nih, kita pemanasan dulu sini. Ini sudah gaspol. Gaspol. Nih, saya angkat nih motor saya. Gila. Wah, juga nih. Kenceng kan? Ini saya pemanasan nih. Gimana kalau balapan drag nih? Belum serius nih. Gak gitu. Wah, turun sini, turun. Ngeremnya blong itu. Oke, buset. Ini kotanya memang benar-benar mantap ya, metropolitan banget nih. Wah. Ya iya, gak cocok kan dibilangin juga. Sabar, nanti kalau ada duitnya saya ganti. Ini sementara nih, sementara. Biarin saya jalan-jalan pakai ini dulu nih. Oke, habis itu belok ke sini guys ya. Nah, baru kita ke kiri tuh sudah ada tulisan drag track nih. Nah, buset. Nah, nih barisnya dipasin di garis putih ya, biar adil tuh. Nah. Ayo. Ya udah, nih kami kasih waktu selama 3 detik. Nah, persiapkan dengan baik-baik ya. Ngasih 3 detik boleh. Nah, ini kita klik ya start ya. Tuh. Oke, siap-siap. Boom. Hitung. 1, 2, 3. Bisa nggak ngejar? Ngasih 3 detik segala. Brem. Sampai gigi 4 doang. Ya elah. Lihat belakang. Woi, jangan gitu, woi. Angkat biar kenceng. Gak ngaruh. Gak ngaruh diangkat juga. Ya elah. Woi, mana finishnya kok jauh banget sih? Ngeng. Woi.
halangin. Ya ilah. Diasepin muka saya. Asain tuh. Disenggol sama Nabila Gaming. Dasar. Bye. Waduh, ini panas nih mesinnya kalau kayak gini nih. Aduh. Panggil servis cepat. Enggak usah, enggak perlu. Motor apa? Motor bebek gitu mah. Bebek motor kamu juga motor bebek gitu mah. Beda. Dah. Kalau begitu saya nih ada duit 10.000 nih, saya ke dealer dulu bentar. A few moments later. Oke, kita lihat nih motor apa yang cukup ya. Ada enggak di 10.000 nih? Biar enggak diledek-ledekin banget nih. Apaan motor 10.000? Nih ada nih harga 8.000. Tuh. Aduh. Buat ngangkut gua tuh ke pasar. Yaelah, motor kalian juga nih 11.000, 15.000. Beda. Beda tipis. Aduh, dah. Ini saya beli yang kayaknya merah ini bagus nih. Ini gitu ya? Beli. Let's go. Honda Wave 125. Wih, nambah dikit itu. Nambah ya? Emang yang saya sebelumnya berapa sih? 110. 110 nambah 15. Lumayan lah nih. Tuh, kita munculin. Mana motornya? Oh, ini di atas. Tuh, puh. Lumayan kan tuh. Suaranya. Lumayan. Dengerin suaranya tuh. Motor bebek. Jelek. Sama motor kamu motor bebek, apa bedanya? Ya ilah. Mending modif dulu sana biar enggak jelek-jelek banget. Modif? Hah? Iya, ada tempat modif. Oh, dekat tempat berat tadi ada tulisan sih emang. Oke, OTW. Oke, tuh tulisannya customize shop ya. Di dekat komplek elit. Woi. Ada uang enggak buat modif-modifan? Ada 2.500 kayaknya nih. Aduh. Buat itu pasang keranjang di depannya tuh. Keranjang ngapain pasang keranjang? Sebelah sini. Kita turun dulu kayaknya ya. Nah, baru kita enter dealership. Wih, ada dua yang bisa dimodif nih. Yang baru lah. Yang baru kita lihat. Gila. Apa ya? Bodinya bisa dirubah gitu ya? Kita lihat nih. Paint, warna. Warna? Warna apa bagusnya nih? Paling warna. Biru keren, biru muda. Ini warna-warna yang aneh-aneh nih guys, kayak biru-biru muda gini nih. Oke, velgnya pun bisa. Let's go. Lama sekali ngerubah 500, guys. Mahal rupanya ya. Diijoin lagi nih, mantap nih, tapi ijonya beda gitu. Nah, terus front rim, bisa ganti velg. Gitu rupanya. Wih, mantap. Let's go. Gak usah dimacem-macemin deh motor itu mah. Iya, duit saya juga enggak ada, cuma lihat-lihat doang. Oke, return. Back. Lihat motor saya nih. Korupsi. Kenapa pelek belakangnya belum dicet? Itu jangan ditabrak mental gitu, motor saya ditabrakin. No. Tadi udah dibeli perasaan ya ilah. Dasar. Ya udah balapan lagi ulang. Ayo. Ini saya sih udah yakin nih bisa menang nih. Menanggung. Nih deketin biar adil tuh di garis putih. Udah nih segini. Ya. Enggak ada kasih-kasihan lagi nih, enggak perlu saya dikasih-kasih nih ya. Oke. Ya udah. Kita mulai. 1 2 belum itu lampunya. Oh ya. Hijau. Let's go. Inilah skill drag saya. Angkat bannya. Angkat copot tuh nanti. Belum lunas. Cuman gigi 4 juga ya ilah. Woi. Ini kenapa wak macet nih, woi? Motornya harus diservis tuh. Woi, Tan Gaming. Gak akan bisa main aku mah. Tapi saya udah ada kemajuan posisi 2 nih. Kemajuan apaan itu? Ya tadi kan posisi 4, sekarang posisi 2 nih. Tuh. Iya sih boleh. Gila. Nabila Gaming, kamu tidak bisa mengejar kan? Memang the best nih motor. Baru upgrade dikit nih. Tuh.
Wuhuuu. Sampai. Yailah. Ah, mana nih? Kalau ditanding ulang sih, ya yakin nih saya menang mas ini. Ah, cobain sekali lagi nih. Oke, kita balapannya sekarang di jalan raya aja ya. Mumpung kosong nih jalanan. Nah, mana mereka nih? Eh, balapan sini gitu. Eh, ya ampun, motor apa ini? Hah? Eh, motornya samaan lagi ya, Ayla. Sultan ya. Ini, bos. Ya. Sultan, bahan motor mahal nih. Tadi saya lihat 45.000 harganya. Waduh. Udah bisa beli aja kalian. Ya, Ayla. Gak adil. Ya, udah kasih. Ah. Ya, kasih saya 10 detik lah. Nah. Boleh. Eh, ya, kita hitung sama-sama nih. 1 2 3 3 1 Oke. Let's go. 3 4 Ini saya tinggalan jauh pokoknya nih. 8 9 10 Ya, hilang ngitungnya kayak enggak ikhlas. Kejar kalau bisa. Tuh finishnya. Finishnya sampai mana sih nih? Gak ada ujungnya ya? Sampai ujung sekali. Tuh sampai gedung itu aja lah tuh. Bisa gak kalian ngejar nih? Oh iya, jauh banget kayaknya nih. Eh curang. Curang. Ah, ditabrak. Terpelanting. Ditabrak. Curang. Lemah. Motor saya ringan banget kayak kapas. Ya ilah, motor apa ini ditabrak? Mana weh? Udah finish nih ini, gedung ini maksudnya tuh. Aku udah lewat ternyata. Ya ilah, saya ditabrakin tadi curang sampai mental gitu. Ah, rasain tuh. Ya udah nih, awas nih ya, saya kumpulin duit banyak-banyak dulu guys. Baru kita beli motor yang sama kayak mereka nih ya. Let's go. A few moments later. Oke, akhirnya setelah sekian lama kita ngumpulin duit, kita berhasil beli motor yang merah ini ya, 45.000. Bahkan saya ada sisanya tuh 38.000, ha? Niru-niruin motor kita. Bukan niru-niruin, biar imbang, balapannya nggak adil tadi tuh. Oke. Nih, sabar, saya modif dulu. Let's go my friend. CBR 2015 nih ya, 600cc ini lumayan nih, kenceng nih. Kita bakalan coba mulai dari warna. Saya tidak mau sama dengan mereka. Warna apa kalian, ha? Pink. Pink. Itu tadi ada yang hijau sama hitam. Berarti saya biru saja. Biru ini aja lah. Sip. Rear juga kita purchase. Let's go. Bar mesinnya nih. Langsung horsepower. Udah onet semua. Ya iyalah. Motor mantap. Udah onet semua. Nggak perlu. Tuh. Udah memang bawaannya udah dikasih ya. Pantesan enak banget bawaannya tadi. Nah, lihat. Keren nggak motor saya? Keren motor aku tuh. Ah, itu masalah warna aja dah. Skill. Ayo. Balapan drag nih nggak bisa nih, dendam tadi saya ditabrakin. Pada ready ya? Ready lah. Kita pencet dulu lampunya. Tuh, let's go. Lampu hijau, kita langsung gas. Tiga, dua, satu. Curang, memang curang. Ayo kejar saya. Makin jauh. Waduh. Ninja kekuatan. The real drag. Dalam. Hah? Gila. Gimana? Hah? Kalau sama motornya pasti kalah. Gak bisa apa? Mau ulang? Ulang. Nah, dari sini aja nih, pakai hitungan. Sini dari sini. Oh, dari depan ya, depan. Depan. Dah, dari garis yang bayangan hitam nih, bayangan merah. Tuh. Sip. Yuk, kita hitung lagi ya. 1 2 3 3 Boleh. Lala kita duluan. Wih, wadar lung. Tidak bisa dibiarkan. Kejar. Waduh. Ya iyalah wadar lung. Angkat. Ya iyalah nggak bisa ngejar wadar lung. Kalah start tadi mah. Aduh. Ya udah.
Ini saya bakalan coba beli motor yang paling mahal lagi. Saya kumpulin dulu duitnya ya. Let's go. 2 hours later. Oke, akhirnya ini kita ngumpulin duit banyak banget guys ya. 500 ribuan. Weh, bisa beli motor termahal, ha? Apa? Wah juga 500 ribuan nih uang wah nih. Oh, oke. Kita berdua aja nih kita beli nih. Mana mereka berdua? Kabur. Oke, kita bakalan coba beli yang paling mahal. Ini 130 ribuan kalau nggak salah ya. Tuh, MZ F4RR guys. MZ-nya apa ya? Ducati itu. Gak tau lah, kita beli aja dulu. Oke, let's go. Kita pakai kendaraannya, motornya. Mana dia? Oke. Warna hitam ya guys ya. Waduh. Oke, ini punya saya nih. Wih, gila. Oh, ini mah, apa sih namanya? MP Agusta ini mah. Wah, gokil. Let's go. Kita coba modif. Oh iya, modif dulu lah. Gila, tapi udah keren banget gak dimodif nih ya. Oke. Eh, kok licin ininya kiri kanannya. Wah, kacau ini guys. Tapi ya, kalau lurus-lurus aja sih masih oke lah ya. Oke, kita lihat nih. Nah, apakah full mesinnya udah full? Kayaknya udah full ya mesinnya nih. Warna, ya elah. Warnanya gak bisa, cuman besinya doang. Wow. Warna apa ya besinya ya? Hijau gitu. Tetap warna hijau lah. Hijau bagus sih memang kalau hijau ya. Biru, merah pun juga sangar guys. Tuh, merah kayaknya ya. Sip, kita beli ini ya. Sama peleknya kita merahin juga lah kalau gitu. Waknya peleknya wak roba, merah depan biru belakang. Ya, motor apa itu? Oke, kita mulai dari horsepowernya nih. 2200. Wah, harus satu-satu ya. Wah, gokil. Nih kita purkes ya. Aha, udah kita purkes. Ya ilah, harus satu-satu guys. Tuh. Boom. Boom. Sampai maksa api lah. Gila, motor mahal nih bos. Oke. Untung ada duit. 25.000 yang terakhirnya. Waduh. Oke, lumayan. Aha, terus back ke top speed. Nah, ini top speed nih kita hajar habis guys ya. Tuh. Oke, top speed udah beres. Dan quick shifter. Nah, quick shifter nih wajib juga guys buat ngoper giginya cepet gitu kan. Nice. Oke, kita purkes semuanya. Quick shifter nya gak terlalu mahal ya. Mesin-mesin doang yang mahal tadi. Terus brake. Nah, ini penting nih. Let's go my friend. Oke, tire grip. Tire grip nya harus kita naikin gak sih guys. Tuh ya. Jadi 0,1 0,6 lah dulu coba. Let's go. Aha. Yuk, saatnya kita back. Berapa kecepatan top speednya ya? Yuk kita coba kecepatannya ya. Bede, ngeri. Oke, itu motor udah kayak apa aja tuh, ha? Warnanya. Turun sini di jalan raya ya, nggak usah trek ini ya. Pembalasan di jalan raya nih guys. Bede, nah ini udah lumayan nih gripnya nih, nggak terlalu licin-licin banget. Oke, yuk sini. Oke, finishnya sampai gedung sana ya, yang terakhir kita balapan di sini. Oke. Yuk, kita tunggu sama-sama. 1, 2, 3. Nyeng. Gimana? Kalah start? Gokil, berapa nih kecepatannya, woi? MP Agusta nih, bos. Berapa maksimalnya? 300, 400 kah? Wey, susah ngendali, terbang saya. Oke, tapi finish duluan. Oke, lumayan. Mana wak nih? Mana wey? Ini. Wih, ngeri ya motornya. Gokil sampai masuk. Ayo coba drag. Udah di sini aja cukup lah. Ya ilah, drag. Udah bosen saya drag nih. Ngeri gini. Ya udahlah, best of the best berartinya. Tapi untuk sementara motornya sampai ini doang ya paling mahal. Mudah-mudahan kedepannya ada update motor tambahan lagi, dan kita bakalan coba berpetualang di tempat ini lagi. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.